Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa inna ma kana tadarru'u fi sa'ari minal adwiyati aidan. Dan anyasannya adalah bertadarru'. Bertadarru', berendah diri kepada Allah dengan berdoa penuh kekhusyuan, kekonsentrasian, fokus kepada Allah. Fi sahari, di waktu sahur. Melakukan tadarru', ya, mohon dan merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur. Minal adwiyati aidan, termasuk obat-obat, termasuk di antara obat hati pula. Jangan sampai masih tidur aja tuh malam. Jangan sampai masih tidur aja malam, bangun. Apalagi yang namanya santri. Santri itu ya malam mesti bangun. Kalau bukan santri yang bangun siapa? Masa ya anak jalanan, santri cikal bakal penerus. Li'annahu waktu munajatin la'i, karena bahwasanya itu waktu sahur adalah waktu munajat kepada Allah Ta'ala. Jadi waktu sahur itu waktu munajat kepada Allah. Waktu munajat kepada Allah. Wa du'a'u fi'i aqrabu ilal ijabati, dan doa pada waktu itu lebih dekat kepada ijabah. Di waktu malam, ya Allah, ya Allah, tumpahkan air mata kita, tumpahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis, nangis. Kalau nggak bisa nangis, belagak nangis, porak-porak nangis. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kull lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiru yaqulu man yad'uni fa'astajibu lahu man yas'alni fa'atiyahu man yaghfiruni fa'aghfiru lahu. Sabda Rasul, yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun, tabaraka wa ta'ala, kulla lailatin, setiap malam, ila sama'i dunya, ke langit dunia, haina yabqa, ketika tersisa, sulusul lail akhiru, sepertiga malam yang akhir, jam 2 ke bawah. Yaqulu, Allah berfirman, man yada'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajib lahu, maka aku ijabahkan doanya. Man yas'alni fa'utiyahu, siapa yang minta kepadaku, aku berikan dia. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang minta ampunkan aku, maka aku minta ampun untuknya. Perhatiin, Allah, ya, dikatakan di sini sebagaimana hadis Nabi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun oleh Tuhan kita tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Turun, orang kalau turun apa tuh? Turun. Ya, biasanya turun dari atas ke bawah. Turun dari atas ke bawah biasanya. Ya. Biasanya ada turun dari atas ke bawah. Kan yang namanya turun dari atas ke bawah kan. Makanya ada yang berpendapat ini, Allah turun dari atas ke bawah, dari aras turun ke bawah. Jadi bergerak. Nanti ketika turun berarti ada kaifiatnya. Turunnya gimana kira-kira? Apa kaki duluan apa pala duluan? Kan akan begitu nanti seterusnya itu. Akan nyambung itu. Turunnya mana duluan? Kaki duluan. Bergerak, turun. Jadi ada yang memaknakan ini adalah hakikatnya. Secara hakikatnya. Jadi turun hakikatnya, hakikat turun. Ya, ada yang memaknakan begitu. Maka ketika itu, ketika dia mengatakan turun dari atas ke bawah, mana hakikatnya, maka yang seperti ini, ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, namanya kaum Mujassimah. Ta'alallahu an qaulihim, maha suci Allah daripada ucapan mereka. Enggak begitu. Makanya ada yang kedua. Tadi turun dari atas ke bawah. Ada enggak orang turun bukan dari atas ke bawah? Hah? Biar cerdas. Enggak semua orang turun dari atas ke bawah dalam arti fisiknya turun dari atas ke bawah. Ya. Ya, Bapak Anu turun tadinya ya sebagai lurah, sekarang menjadi staf lurah. Itu dari atas ke bawah bukan? Bukan. Ya, bukan dari atas ke bawah. Turun, jabatannya turun. Jadi jabatannya yang turun. Biar cerdas. Ya. Jadi enggak setiap yang namanya turun itu dari atas ke bawah bergerak, bukan, enggak begitu. Enggak selalu begitu. Bapak Anu diturunin. Diturunin apanya diturunin? Jabatannya diturunin. Bukan diturunin dari atas pohon kelapa ke bawah, bukan. Enggak setiap turun itu maknanya begitu, enggak. Turun, apa turunnya? Jabatannya turun. Makanya di sini ada pendapat yang kedua, yaitu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ada ya, dua pemahamannya. Yang pertama, yaitu diserahkan, menerima hadis ini lalu diserahkan maknanya kepada Allah dan dimahasucikan Allah dari serupa dengan manusia. Makna yang kedua, yaitu ini pendapat yang pertama adalah pendapat salafus salih. Yang kedua maknanya itu ditakwil, diterima hadis ini lalu ditakwil. Karena ada ya orang yang enggak menerima daripada hadis semacam ini, hadis tentang nuzul Quran, tentang turunnya Allah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, yaitu kaum Khawarij dan orang Mu'tazilah. Mereka membantah tentang hadis ini, menerima tentang hadis ini. Makanya orang ya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pendapatnya yang kedua, yaitu ditakwil, diterima hadis ini lalu ditakwil. Jadi makna turun di sini adalah turun apanya? Turun sebagaimana dikatakan oleh Al-Baidawi, ya. Dikatakan turunnya itu adalah turun ya. Turun rahmatnya Allah turun, nur rahmatnya Allah turun. Jadi yang turun itu nuru rahmati. Turun nur rahmatnya Allah. Nur kasih sayangnya Allah. Jadi ketika sepertiga akhir, setiap malam sepertiga akhir mulai dari jam 2 itu turun nur rahmatnya Allah. Jadi ketika orang tuh salat malam dia tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nangis-nangis kepada Allah, dia minta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan Allah berikan kepadanya rahmatnya Allah. Kita nggak tahu tuh kapan waktunya. Kemarin saya katakan di mana setiap malam insya Allah lebih dominan dapat dia. Mulainya jam 2. Lihat kamu sholat malam, coba jajal, kamu sholat malam jam 2 sama jam 4. Rasanya gimana kira-kira? Beda nggak? Kamu bangun malam jam 2 sama kamu bangun malam jam 4, beda nggak rasanya? Bedanya apa? Ya. Lebih rasa takut gitu ya. Ngaku aja. Rasa itu ada jam 2 ini. Apalagi kalau di rumah, mungkin kalau di pesantren mah ya banyak teman-teman ya, tapi kalau di rumah sendiri doang, apalagi ngambil air wudunya agak jauh, lampunya gelap-gelap gitulah. Berani apa takut? Oh, takut. Suasana itu yang hebat itu. Jam 2. Saya katakan orang itu ulama ada 2. Ada yang enggak tidur semalaman, ada yang tidur sedikit tapinya. Orang-orang sufi banyaknya enggak tidur, ada juga yang tidur. Imam Syafi'i dibagi 3, sepertiga awal buat ya ilmu, ya, sepertiga tengah buat ibadah, ya, sholat, sepertiga akhir buat tidur. Kalau kita kira-kira dibagi berapa? Ya. Nabi Daud dibagi 6. Kalau kita dibagi berapa? Tak terbagi-bagi gitu ya. Jadi siapa yang melakukan selalu sholat malam akan mendapati nuru rahmatihi, nur rahmatnya Allah. Jadi yanzilu rabbuna maksudnya yanzilu nuru rahmatihi, nur rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bangun malam adalah orang-orang yang mendapati rahmatnya Allah. Jadi jangan sampai kita enggak sholat itu. Sekali, 2 kali manusiawi ya. 3 kali bahkan manusiawi. Tapi kalau setiap hari langganan ditinggalin, jangan sampai. Malu kepada siapa? Kepada Allah yang telah bagi kita ilmu. Ilmu kita udah punya. Kita udah ngaji, berkitab-kitab. Tapi ibadah masih malas. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Wa inna ma afradahu bizikri wa adda'u naw'an maksusan ma'a annahu mundarijun fima qablahu li syarafihi ala ghairihi min baqiyati ajza'il laili lima marra anifan. Dan hanya saja beliau mensendirikan dia dengan menyebutkannya dan menghitung dia sebagai macam yang dikhususkan. Ma'annau bahwasannya, serta bahwasannya dia itu mundarijun berjalan fi maqablahu pada apa yang sebelumnya. Ya, ini apa? Tadarru fi sahar. Ya. Jadi disendiri ini tentang tadarru fi sahar, fi sahar. Kalau kemarin kan qiyamul lail aja. Kalau ini tadarru fi sahar. Jadi ada pengkhususan nih, penyendirian. Kenapa? Li syarafi, karena mulianya, ala ghairi atas yang lainnya. Karena mulianya dia atas yang lainnya, min baqiyati ajza'il laili, ya. Wa innama afradahu, bukan itu ya. Hanya saja beliau menyendirikan bizikri dengan menyebutkan ya sepertiga, ya. Ini tentang sepertiga malamnya ya. Sepertiga malam yang akhir, disebutin sepertiga malam yang akhir. Dan wa'adahu, ia menganggapnya itu nau'an maksusan, malam macam yang dikhususkan. Ma'anu, serta bahwasannya dia itu mundarijun fi maqablahu, berjalan pada apa yang sebelumnya. Kenapa disebutkan sepertiga akhir malam? Disebutin kenapa? Li syarafi, karena mulianya, ala ghairi atas yang lainnya, min baqiyati ajza'il laili, daripada setinggal ya bagian-bagian malam, daripada sisa bagian-bagian malam, lima mara'an ifan, karena telah keterangan yang telah lalu. Jadi disebutin itu sepertiga malam karena dia itu mulia atas yang lainnya, kemuliaannya. Dan biasanya kan begitu, yang disebutin yang mana? Yang mulia. Kalau dalam acara disebutin yang mana? Disebutin yang mulia. Ya. Disebutin yang mulia. Itu sepertiga akhir itu adalah waktu yang mulia. Siapa yang berdiri di tempat yang mulia di waktu yang mulia, dia akan jadi mulia. Siapa yang bertempat di waktu yang mulia, ya, insya Allah dia akan menjadi mulia. Sepertiga malam adalah waktu yang mulia. Siapa yang melakukan ibadah di situ, insya Allah calon-calon orang mulia. Apalagi wali annal ibadata ina idzin asyaqqu wa nafsu aswa. Karena bahwasanya ibadah ketika itu sangat sulit. Orang-orang tidur dia ibadah, sulit. Orang-orang tidur dia ibadah, sulit. Wa nafsu asfa, dan nafsu ya murni. Maksudnya nafsu benar tuh di situ. Ketika itu nafsu benar. Makanya jangan turutin nafsu kita, lawan. Kalau perlu minta pesan, minta dibangunin. Jangan sampai kita marah dibangunin, bahkan malu kalau dibangunin. Tapi bukan berarti malu kemudian kita omelin orang, bukan. Usahakan jangan sampai dibangunin. Kita bangun sendiri. Apalagi kita udah punya istri, jangan sampai dibangunin sama istri. Kita yang bangunin istri. Jangan istri dibangunin sama suami. Suami bangunin istri. Jadi pemimpin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa inna makana mujalasatu soal.